Bila kita tak ada dah, Nabi suruh tinggal anak yang soleh. Kita tahu dalam hadis Nabi cerita dah, iza mata ibnu adama in qata'a amalu la illa min salasin, di antaranya waladin salihin yad'ulah. Ni yang kita cinta sekali. Kita nak tinggal anak yang soleh yang berbuktikan kepada dua ibu bapa, yang buat baik dua ibu bapa. Sebab tu kita tengok hari ni kita dengar berita, memang cukup menyedihkan hati. Kita dengar berita hari ni cukup sedih hati kita. Kadang-kadang mengalir air mata, anak deraka. Anak deraka, tuan-tuan. Allah, dia anak dah deraka kok. Bukan deraka tamadah hari ni, tuan-tuan. Deraka bunuh ibu, tuan-tuan. Allahu Rabbi, tengok anak. Bal tuhibbun al-ajilah wa tadharun al-akhirah wujuhi. Ini cuba tengok. Inilah keperluan kita dah hari ini, anak-anak. Kerana anak-anak warisan kita. Bila kita tak ada dah, Nabi suruh tinggal anak yang soleh. Kita tahu dalam hadis Nabi cerita dah, iza mata ibnu adama in qata'a amalu la illa min salasin, di antaranya waladin salihin yad'ulah. Ni yang kita cinta sekali. Kita nak tinggal anak yang soleh yang berbuktikan kepada dua ibu bapa, yang buat baik dua ibu bapa. Sebab tu kita tengok hari ini kita dengar berita, memang cukup menyedihkan hati. Kita dengar berita hari ini cukup sedih hati kita. Kadang-kadang mengalir air mata, anak deraka. Anak deraka, tuan-tuan. Allah, anak dah deraka kok. Bukan deraka tamadah hari ini, tuan-tuan. Deraka bunuh ibu, tuan-tuan. Allahu Rabbi, tengok anak. Ibu dia duduk basuh tahik dia. Ibu dia tolong mengandung kepada dia 9 bulan. Ibu dia duduk mengulik dia. Ibu dia duduk basuh tahik dia, basuh kecing dia. Bertahun-tahun. Duduk suap nasi lecek, duduk suap sirilek. Dia gamuk tangih dia yang bunuh ibu dia. Ni tuan-tuan di hari ni. Kita tengok. Banyak sekali. Kalau benda ni tak penting di antara anak dengan ibu, mana Tuhan nak cerita dalam Quran? Tuhan cerita dalam Quran ni menanda bahawasanya benda ni besar. Benda ni besar sekali. Tuhan kata, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini menanda bahawasanya Allah Taala sebut dalam Quran. Tuhan kata, sembah aku, sembah aku. Alla ta'budu illa iyyah. Mu jangan sembah orang lain melainkan aku ya, Tuhan kata. Wa bil walidaini ihsana. Dan dua ibu bapa mu tu wak baiklah, wak baik dua ibu bapa. Tengok Tuhan beri penting kepada kepada dua ibu bapa. Tuhan sebut sendiri dalam Quran. Lepas sebut nama dia, sebut dua ibu bapa lah dah. Tak ada sebut rasul ke, tak ada sebut malaikat ke, tak ada sebut hari kiamat ke dak. Ini menanda bahawasanya Allah Taala utamakan anak kena wak baik dua ibu bapa. Anak kena wak baik pada dua bapa. Allahu akbar. Sebab tu berita sedih banyak sekali. Ambo ni penuh-penuh semayang mayat. Ambo penuh semayang mayat. Ibu, seorang ibu kena katok di anak. Kena katok. Kena katok dengan lesung. Hulu lesung, hulu lesung kayu jamin dulu. Orang nak tumbuk padi tu. Panjang tu. Tu noyak. Dia duk minta duit. Duk minta duit ke mak dia. Duit 12 ribu. Duit sewa rumah pitu. Tu nak ayat hak hakikat sebenar. Bukan ambo rekod-rekod dah. Ambo pergi nak semayang mayat tanya. Apa kau sakit orang ni? Tino kau jatuh. Orang tepi tu kau tino. Ibu dia. Sakit apa ni? Anak dia behar dengan. Dengan halul sung. Sutih ya kena dipala. Allahu Akbar, tengok anak ni. Ni tuan-tuan. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Ni contoh nak ayat tu. Kita hidup di akhir zaman hari ni. Dia nak minta, ibu dia bui dah, mak dia bui dah, 4,000 dah. Tapi masih ada 8,000 dalam tangan dia. Dia nak minta 8,000 lagi, dia nak belakang. Mak dia tak boleh lah, weh. Mak bui dah 4,000 ni. Padahal banyak dah 4,000 ni. Kau ni mak nak makan lah, 8,000 lagi ni. Tak sih, tak sih. Mula-mula dah acu, baru dah acu. Orang kampung loyak, dah acu, acu. Akhir sekali, peng. Rebah semerah dah. Orang kampung selalu mari. Dia lari perak. Ni anak tengok. Tak ada berapa je kali. Tak ada berapa je ibu dia meninggal.
Mati-mati tengok ibu, Allahu Akbar. Ini menyayukan hati kita semua muslimin muslimat. Ni anak di hari ni, ni kepentingan kita hidup di hari ni. Macam mana kita nak didik anak kita hari ni? Kadang-kadang kita tak utamakan anak kita, kita terbiarkan anak kita ikut nak hidup. Mula-mula kadang-kadang habis pohok tu teruk dah, isak rokok siap dah. Ada terosak kita beli tengok dah benda apa? Tengok gambar-gambar telanyeh. Tu anak kita panas dah. Bila masuk monung mosok, Allahu Akbar, jadi praik lah. Haning ciri-ciri anak kita ni ada nak tak pakar hidup dalam masyarakat. Ini ibu-ibu nak ayat tu. Sebab tu kita tengok sedih sekali. Sedih, sedih, sedih. Bunuh ibu, banyak sekali bunuh ibu. Allahu Akbar. Tak kira, ni orang doa orang selain ni. Bukan orang kafir, bukanlah berita congsam tu tak. Bukan berita congcek lep pagi tak. Ni anak orang Islam sendiri kita sering dengar. Selalu dengar berita-berita anak deraka duit bapa. Hak kita tak tahu banyak mana. Ibu duk makan air mata, ibu duk makan air mata. Tengok tidak Tuhan tak royak dalam Quran besar. Sebab tu nak ayat kata Allahu Akbar. Ambogi di Perak. 2-3 tahun lepas dah ambogi di Perak. Ambo jumpa satu keluarga. Ambo tanya situ. Orang tahu belaka. Ni nak ayat makcik-makcik malam ni. Nak ayat kata anak. Makcik ni ayah dia mati lama dah. Dia ada anak jatah 4 orang. Anak lelaki 4 orang. Maka hari mak dia mati, ibu, dia panggil ibu. Hari ibu dia mati, anak dia 4 orang. Tak ada ngaji agama apa. Dia biasa gini lah kampung je. Dia kata ke Tok Imeh, eh Tok Imeh, tak usah carilah orang mandi ibu dia ni. Dia nak mandi belakang, dia nak cara belakang 4 beradik ni. Ni orang Perak, Noya tu. Ambo ingat sampai ke hari ni. Ni nak cerita kata hak sebenar. Tok Imeh pergi carilah orang Tino seorang. Mari tolong ajar dia. Tarik tabir rumah dia, tariklah. Buat naik air siap dah. Pak beradik tahu dah anak dia, anak jatah. Anak jatah pada tu. Allahu Akbar. Sini kita tengok didik macam mana anak dia. Oh, anak kita jauh. Mani mek dia. Cara mek dia, jenazah mek dia habis. Mula setak jiruh air. 3 beradik duk beribu mek dia. 3 beradik duk beribu. Hak sulung duk pergi batir jiruh air. Hak sulung dia. Jiruh air, jiruh air, jiruh air, jiruh air. Allahu Rabbi. Ih, nak ajak kata anak demo. Hani kita nak lagu ni anak ni. Ha tu. Jiruh air sekali jiruh duk berdoa. Masing-masing berdoa 4 beradik. Hak duk beribu duk gosok belah-belah, gosok belah-belah, jiruh belah-belah. Abai dia hak sulung dia kata, "Ya Allah, ya Tuhanku. Ini aku anak si mati ni, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah. Sekiranya kalau ibuku masih ada lagi dosa-dosa, ya Allah. Muapunglah dosa dia, ya Allah. Keluarlah dengan air yang kucucu ni, ya Allah. Aku anak dia. Aku anak dia, ya Allah. Aku tak sempat nak pera dia sampai seterusnya, ya Allah. Dia meninggal aku dah hari ni, ya Allah. Ya, aku berhutang budi kepada dia, ya Allah. Tak ada aku nak tolong ibuku, ya Allah. Apunglah, ya Allah." Masing-masing kata. Tu anak sulung tiap kali dia jiruh. Tiap kali dia cucur air ke ibu dia, itulah doa dia doa. Hadu beribu pun dimakilah. Ya Allah, apunlah dosa ibuku, ya Allah. Kalau ada lagi, ya Allah, dosa-dosa dia, ya Allah. Maapunlah, ya Allah. Aku ni anak dia, ya Allah. Dulu dia mandi aku, ya Allah. Masa aku kecil dulu dia mandi aku berkali-kali. Hari ini aku mandi dia kali terakhir, ya Allah. Allah, ya Allah, apunlah dosa aku, ya Allah. Masa aku kecil dulu, ya Allah. Dia mandi aku, ya Allah. Dia gosok aku, ya Allah. Tu nak ayat atas anak dia, 4 beradik. Hingga siapa sudah? Hingga siapa sudah? Ni tuan-tuan nak ayat atas anak, nak ayat atas. Ni anak yang ingat budi, budi kepada ibu bapa. Kan duduk pera dia, 4 beradik, nak ayat atas. Bila sudah dah mandi dah, akaklah mayat mak dia. Ibu dia sana tak. Nak baruk kain putih pula. Nak baruk kain putih pula. Bila nak baruk kain putih, 4 beradik itulah. Pisau siap belakang dah. Tu Imin nanti duduk royak. Orang Tino saat ni duduk royak lah. Bukuh macam tu, lagu tu, lagu tu. Masing-masing duduk royak. Bila dia bukuh mak dia, dia berdoa juga. Tak ada. Tak ada beradu-beradu. Di mulut dia, dia berdoa. 4 beradik tu. Anak jatuh. Ya Allah, itu aku. Apalah dosa ibuku, ya Allah. Apalah kalau ada dosa-dosa sikit lagi, ya Allah. Dulu aku masa kecil,
Dia selimut aku, ya Allah. Dia selimut aku, ya Allah. Tak boleh aku sejuk, ya Allah. Hari ini aku selimut dia kali terakhir, ya Allah. Aku selimut dia kali terakhir, ya Allah. Tak ada dah habuai bagiku, ya Allah. Untuk nak balas budi ibuku, ya Allah. Hanya malaikatmu apunglah dosa dia, ya Allah. Aku anak dia, ya Allah. Tu tiga beradik dia berdoa. Tiga duk kapal ibu dia saat ini. Hani nak ayat tu. Sudah kapal siap belakang dah. Usung di kubur. Usung di masjid nak semayang mayat. Pak beradik saat ini lah. Pak beradik saat ini usung di tengok anak dia. Usung pak beradik nyok di. Masing-masing kata pak beradik doa bila-bila duk jalan. Ya Allah Tuhanku, apunglah dosa ibuku, ya Allah. Kalau ada lagi, ya Allah, apunglah. Dulu dia dukung aku, ya Allah. Dulu dia kokeng aku. Dulu dia galah aku. Hari ini aku usung kali terakhir, ya Allah. Ning ibuku, ya Allah. Ning anak no, ya Allah. Bila ingat budi dua ibu apa. Teriak bila-bila anak susung ibu no, ya Allah. Ingat nak balas budi tak ada. Sebab tu orang yang derakor ni bapak ni kejar sekali. Kejar sekali no, ya Allah. Sebab tu hukum Allah Ta'ala teruk kepada orang yang derakor dua ibu apa, tuan-tuan. Allahu Akbar. Teruk tengok. Usung mek dia pergi kepada dapat masjid nak semayang mayak. Bila semayang mayak, hok sulung lah jadi tu imeh. Meimeh ke semayang mayak pada hari tu, anak dia hok sulung lah. Berdoa dengan air mata. Ya. Berdoa dengan air mata kali terakhir kepada ibu dia. Semayang mayak nak jatuh. Hani anak kita nak didik usah. Ning yang kita nak tinggal di hari ni anak kita. Kalau tak ada gutu, tak ada jalan ibu apa. Anak ni kata Allahu Akbar. Sedih. Menyedihkan hati kita. Sebab tu nak cerita kata, anak ni penting sekali. Anak ni penting sekali.